Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Jaya Badiji Bikwarjo di akhir bulan Maret. Ini dia koleksi Jaya Badiji yang terbaru ini, Jimny Trepes tahun 84 full spec ini pemirsa. 4x4 aktif, AC sangat dingin, power steering ringan, rem cakram servo empuk, free lock Aisin Japan. Nah, oke, kita review. Nah, ini bannya menggunakan Komodo Extreme 31, velg Avintech, free lock Aisin, selebor-selebor bersih, rapi, pengecatan sangat istimewa, bodi tipis, full kaleng. Kita review dulu, ada antena radio, talang masih nitik semua, ada totokan kap mesin, karet-karet tanpa sileran, wafer semprotan air berfungsi normal, panggangan sate sudah ditutup dengan Jimny, variasi Jimny. Nah, tampak dari depan pemirsa istimewa, grillnya masih original, lampu koito pemirsa, grill besi, damper ARB depan siap pasang winch, baut-baut sudah nampak, ini tinggal pasang winch, ini buat dudukan roller, ini poklemnya juga nyala, rating semua berfungsi normal. Plat nomor baru pemirsa, baru ganti plat kemarin, plat AE Madiun, pajak masih panjang, pajak baru. Untuk kaki-kaki sudah upgrade Cherry 1000, anting 12 cm, garden bonggol besar 841 pemirsa, sudah upgrade. Ada sakalnya juga ini, buat ngeret juga kuat. Pinwood pasang kanan kiri, bodi sangat tipis sekali pemirsa. Seketir-seketir dari pabrik juga masih ada, utuh. Oke, kita review selebor yang bagian kiri. Nah, sangat bersih, rapi, kinclong, tanpa kropos. Ban Komodo Extreme 31, velg Avintech. Ini free lock Aisin, berfungsi normal ini pemirsa. Nah, ini ringan sekali. Sekok-sekok juga menggunakan kayaba. Terus bodi-bodi sangat utuh sekali, lempeng, tipis sekali pemirsa. Spion original Jimny ini. Ini sekarang mahal ini kalau original. Nyampe 1.800. Terus bodi molding, fender semua urut normal, rapi. Oke, kita review. Lantai-lantai utuh, tidak ada kropos. Knalpot baru pemirsa. Knap-knap masih utuh semuanya. Talangan masih nitik semuanya pemirsa. Ban masih lumayan ini, 80% masih tebal sekali. Nah, ini selebornya sangat kinclong pemirsa, bersih. Velg Avintech. Ban masih tubeless semua. Terus kita lanjut review skok Kayaba Ultra. Ini knalpotnya standar, dibikin standar halus, tapi depan herder 41. Terus damper belakang masih original, tapi sudah menggunakan tambahan hanger tear itu. Sudah menggunakan hanger tear. Untuk tangki-tangki utuh, no penyak pokoknya, bersih, rapi. Ini ban serepnya 235 AT, saya cover. Stiker-stikernya utuh pemirsa, bagus. Atapnya Trepes SGB ini. Nah, Trepes SGB pemirsa. Istimewa. Kita review selebor bagian belakang kanan. Nah, bersih, rapi pemirsa, bisa dilihat, bisa dibuktikan. Istimewa. Ban juga masih sangat tebal, velg Avintech. Body molding juga urut semua, sasis-sasis utuh, lantai utuh, tidak ada kropos pemirsa. Penampakannya juga sangat rapi, film kaca baru 3M warna coklat. Istimewa ini, siap pakai. Oke, kita lanjut ke interior. Oke, kita lanjut ke interior. Nah, ini karet-karet pintu, karet-karet kaca utuh. Kancingan berfungsi normal. Ini open pintu juga ada, handle komplit. Door trim rapi, MBTech warna coklat, modif. Ya, ini masih garis-garisnya masih urut pemirsa. Terus plastik-plastiknya ini masih berwarna coklat, masih bagus sekali.
karet-karet utuh. Plastiknya ini masih coklat semua pemirsa, istimewa. Nah, ini juga coklat. Dashboard utuh, original 84. Setir juga original. Setir no sepeleng pokoknya. Speedometer normal. Temperatur kontrol bensin, CAG, kontrol aki, kontrol oli, hazard semua normal. AC sangat dingin sekali pemirsa. Ini masih 4 speed, 5 atret. Ini 4x4, 4x4 aktif. Transfer case standar, handrem juga normal. Istimewa. Laci-laci utuh, stiker-stiker Jimny, emblemnya ini juga masih ada. Ini bodinya tergolong masih bagus sekali pemirsa. Tahun 84 tapi masih rekomen ini. Bagus. Bandu-bandunya juga masih original. Lampu-lampu, sabuk pengaman. Nah, ini door trim belakang, jok belakang sudah katana ini, bisa dilipat 2 kali. Bagus pemirsa, lantai-lantai utuh. Jok-jok bagus. Pokoknya rekomen ini. Untuk hanger tir juga sudah sangat kuat sekali. Bagus pemirsa, kondisi mobilnya ini full spek, pajak hidup, plat baru. Nah, istimewa pemirsa. Laci-laci masih terkunci. Nah, ini komplit semuanya ini, audio ada komplit. Istimewa pemirsa interiornya. Oke, kita review mesin. Engine on. Langsung jreng pemirsa. Suara sangat halus sekali. Tidak terdengar dari kabin. AC sangat dingin, power steering sangat ringan sekali pemirsa. Oke, kita review untuk ke mesin. Kita ke aki 45 ampere, sehat akinya, no tekor ini. Servo, rem sudah servo upgrade. Dinamo starter sudah reduksi. Karburasi ini katana upgrade tahun 95. Termostat AC, kabel-kabel rapi. Pengapian masih platina standar pemirsa. Dinamo ampere sudah 65 ampere. Kabel-kabel rapi. Ruangan mesin bersih. Ini freon AC. Radiator standar SGP. Kompresor AC sangat halus sekali, ini upgrade punya Esenia. Pompa power steering original katana. Borem juga asli katana ini pemirsa, boremnya. Herder 41. Kondisinya sangat bagus sekali. Oilnya sudah upgrade ini, punya Esedan. Ini tambungan pompa, oli pompa power steering, ini wiper. Mesin ngebul, ngebos. Bersih, rapi. Kita gas pemirsa. Responsif sekali. Temperatur dingin, siap luar kota ini. Kita lihat dari knalpot. Tidak ada asap, tidak ada oli. Bersih. Bersih pemirsa, istimewa. Monggo pemirsa dipinang koleksi terbaru dari Jaya Body Jeep Sukarjo di akhir bulan Maret 2022. Jimny tahun 84, pajak AE Madiun, plat baru, pajak baru, bodi sangat kaleng, cat mulus, 44 aktif, AC dingin, power steering ringan, free lock Aisin, ban Komodo 31, velg Aventek, terus spare sudah upgrade ST100, skok Ayoba Ultra, bodi molding utuh, atap trepes SGP. Damper belakang sudah upgrade, ini pakai hanger tir. Damper depan ARB, siap pasang winch. Mesin sehat, siap luar kota, sangat halus sekali. Monggo pemirsa, ini dijual harga 80 juta nego. Silakan hubungi admin Jaya Body Jeep Sukoharjo ya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.